kita bisa menjadi partner yang bisa kawin sama siapapun partnernya. Kenapa? Kalau kita menerapkan beberapa strategi. Strateginya adalah satu. Aku suka juga kita bilang kata-kata, jadi memang gak boleh sombong sih. Jumawa. Tapi ini adalah bagian dimana aku masuk ke lubang yang aku gali sendiri. Tunggu ya. Pernah kan ada dalam, ada dalam situasi yang Anda itu melupakan sesuatu dan Anda susah untuk mengungkapkan itu. Ini yang saya maksud. Ini bagian dari jawaban saya sebenarnya. Anda, benar. Ini tentang pembagian. Satu, pembagian A, pesan yang mau disampaikan. Si A menyampaikan apa, si B menyambung apa. Si A melanjutkan apa, si B menyelesaikan apa. Jadi bagiannya harus jelas dulu, siapa ngomong apa. Oke? Yang kedua, pembagian karakter. Si A jadi si serba tahu, si B jadi si kepo. Si A menggurui, si B wise. Si A ngomel-ngomel, si B calm. Jadi harus clear. Oke? Supaya apa? Menarik. Audience suka drama. Kalau ada tumpang tindih dengan karakter yang sama, nggak akan hidup. Jadi harus ada kesediaan untuk saling mengisi satu sama lain. Pembagian part, pembagian karakter, dan yang ketiga adalah pembagian emosi. Karena ada satu orang yang memang karakternya dia bakal play dan yang lain bakal alay. Ada satu orang yang karakternya bakal ngomong, emosinya bijaksana begitu ya, yang lain si serba pengen tahu. Jadi part karakter emosinya kalau udah terbagi dan gak tumpang tindih itu akan sangat memudahkan apapun dimana, termasuk dalam komunikasi keseharian di organisasi.